Yang pertama kalian klik tanda plus atau klik proyek baru. Lalu pilih foto yang mau diedit. Klik tambah yang ada di sebelah kanan bawah. Lalu hapus watermark capcutnya. Klik tambahkan audio. Lalu klik suara. Klik suara Anda. Klik dari perangkat. Buat kalian yang mau pakai lagu ini, aku simpan link downloadnya di deskripsi ya. Kalian panjangkan durasi fotonya agar sama dengan lagunya. Klik lagunya. Selanjutnya klik sesuaikan pemotong. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan beat lagunya. Kalian klik tambahkan irama, tinggal klik bagian mana aja yang mau kalian jedak-jedukin. Jika sudah, kalian bisa perbesar aja. Abis itu kalian klik fotonya dan potong bagian yang ada titik warna kuning. Selanjutnya klik foto yang pertama, dan tambahkan animasi. Kalau udah klik foto yang kedua. Nah, habis itu kalian klik frame buat di bagian depan dan bagian belakang foto. Kalau udah, kalian pindah ke bagian depan lagi dan ikuti cara-cara berikut ya. Kalian lakukan hal yang sama ke foto-foto yang lain ya.
Kalau udah, kalian tambahin efek di foto yang pertama. Kalau udah, klik kotak yang warna putih itu. Terus klik terapkan ke semua. Di foto yang ketiga, 5 dan 7 kalian bisa kasih efek.